Antara isu dan cabaran dalam sukan Tabata di negara Brunei Darussalam. Sebelum Auda menyertai sukan Tabata, pastikan Auda membuat penyelidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat yang cukup agar Auda bersedia dari segi mental dan fizikal. Auda hendaklah mengenakan pakaian sukan yang bersesuaian dengan ketetapan agama dan norma. Pastikan Auda menjaga batasan pergaulan dengan yang bukan mahram sebagaimana yang dianjurkan syarak. Jika Auda ingin melakukan sukan Tabata dengan muzik, pastikan Auda tidak memainkannya dengan nada yang tinggi agar tidak mengganggu orang lain. Sebaiknya gunakanlah fon telinga untuk kegunaan persendirian. Sebelum memulakan sukan Tabata, Auda dinasihatkan untuk melakukan sesi pemanasan badan terlebih dahulu bagi mengurangkan risiko kecederaan. Auda juga hendaklah mendisiplinkan diri dengan menepati waktu dan tidak mengambil makanan berat sejurus selesai melakukan sukan Tabata. Tayangan video ini telah dihasilkan di bawah program Pengurusan Kokurikulum Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan.